Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam Pramuka. Salam. Hari ini kita mendapatkan kebahagiaan karena tim GSI yang Senin kemarin kita lepas di sini, hari ini kembali di sini jam yang sama. Mereka datang dengan memberikan kebahagiaan buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mereka telah membuktikan kepada kita, kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa anak-anak Purwakarta itu adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang bisa setara dengan kabupaten kota yang lainnya dalam hal prestasi. Mereka berhasil menyisihkan lawan-lawannya dari berbagai macam kabupaten kota, mengalahkan kota Bandung. Kota Bandung itu identik dengan bibit-bibit main Persib, mengalahkan kota Bandung, mengalahkan kota Bogor. Kalau kita lihat kota Bogor, kalau kita lihat badannya itu, ini anak-anaknya kecil-kecil. Kalau kota Bogor semuanya panjang, tinggi-tinggi, besar-besar. Anak-anak kita, walaupun mereka badannya kecil-kecil, tapi prestasinya luar biasa. Terutama untuk GSI. Pertama, saya ucapin terima kasih ke para kepala sekolah ya di tiap kecamatan yang membina anak-anaknya, kemudian bekerjasama dengan guru olahraga, dengan kepala sekolah yang lain mengirimkan tim GSI ke tingkat kabupaten. Anda di kecamatan-kecamatan yang mengirim, saya apresiasi betul, karena ada beberapa kecamatan yang tidak mengirimkan. Persoalan juara, tidak juara, itu persoalan belakangan. Betul. Yang paling penting kita memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk ikut berkompetisi. Dengan memberikan ruang kepada mereka, maka kita sesungguhnya sedang menyiapkan, mengondisikan mereka dalam situasi pembelajaran. Dan itu tugas kepala sekolah, tugas guru loh. Tugas guru adalah memfasilitasi, memberikan ruang kepada anak-anak yang mempunyai bakat potensi untuk menyalurkan bakatnya, berkompetisi. Bukan, nanti juga kalah sama Purwakarta. Bukan kayak gitu. Bukan. Siapa tahu di sekolah Bapak Ibu ada 1-2 bakat yang kemudian bisa terbawa ke tingkat provinsi, bisa terbawa ke tingkat nasional. Jadi kalau ada kepala sekolah berkata, ngirimkan kalau kejong keke eleh ke Purwakarta, keke eleh ke Campaka. Bukan sikap seorang pendidik yang seperti itu. Maka saya ke depan mengharapkan ke semua kepala sekolah di setiap kecamatan itu bisa mengirim. Kasihan orang tuanya, anak-anaknya kan berharap anak-anaknya pasti kok SMP saya tidak ikutan di GSI, padahal mereka ingin. Nah, ini yang harus disadari oleh kita semuanya nih, kepala sekolah SD, SMP, dalam ajang apapun nanti. Bukan kita ingin, tapi kita tugas kita kan tidak bisa menentukan juara, enggak bisa. Kepala sekolah itu, kamu nanti ke sana jadi juara, bukan. Tugas kita adalah memberikan ruang kepada mereka untuk ikut belajar, ikut berkompetensi, mengembangkan potensi dan bakat mereka. Gitu. Maka saya ucapkan terima kasih ke para kepala sekolah di tiap kecamatan yang telah ikut mengikuti kegiatan di Kabupaten Purwakarta, tingkat kabupaten. Kalau kepala sekolah semuanya bersikap apatis, nggak ngirimin, nggak ada mereka di sini. Nggak ada juara di Kabupaten Purwakarta, nggak? Iya. Mereka ada karena kepala sekolahnya support, dorong, guru olahraganya support, dorong, gitu. Sehingga mereka hari ini bisa berdiri tegak, menegakkan kepala bahwa mereka bisa lebih baik dari kota Bandung, dari kota Bogor yang ketemu mereka di final. Kedua, saya ucapkan terima kasih ke para pelatih ofisial yang sudah mendampingi mereka. Dalam mendilatihku saya memiliki gitu. Pesawat mengalatihnya kayak Pak Luki, Pak Chandra dan kawan-kawan, Pak Awon dan kawan-kawan. Jadi mereka bisa terus berkembang.
Kalau dilihat dari pinggir lapangan, aduh, kalau dek itu pemainnya Bogor, Bandung, Bandung, pelatihnya Gilang Angga. Ternyata kancil. Benar Gilang Angga. Gilang Angga pelatihnya. Kancil. Tapi hebat, karena apa? Pelatih-pelatih kita, official kita mensupport mereka terus sehingga mereka bisa lolos. Iya, bagus. Hebat, official. Kasih. Mereka itu honorer semua ternyata. Honorer semuanya nih tim pelatihnya ternyata. Semoga cepat jadi P3, Kak. Iya, kita doakan ya. Amin. 240 orang itu kan biasanya mustajab. Amin. Semoga ada peluang. Gitu. Jadi ini ternyata guru-guru honorer kita mampu mengantarkan mereka menjadi anak-anak berprestasi. Ada Pak Luki. Pak Luki ini bukan guru. Pak Luki itu tentara. Pak Luki itu tentara. Itu dari polisi militer. Jadi ngelatih disiplinnya bagus. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Pak Luki dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ini menjadi awal langkah kalian untuk bisa terus berkembang. Nanti dari sini kan ikut ke nasional. Bertanding di tingkat nasional. Mudah-mudahan bisa menggembirakan. Bisa kita bukan kabupaten yang bukan. Kita memang kabupaten yang bisa setara dengan kabupaten yang baik di manapun. Dulu apa para pendahulu kalian, saudara kalian sudah membuktikan di juara nasional masuk ke pentas dunia. Sekarang kalian mudah-mudahan bisa terus berkembang, gitu ya. Yang ketiga, terima kasih saya ke para kepala sekolah, pegawai kemarin yang terus mensupport ya. Ada berapa hari? Oh, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari ya. 4 hari di sana, mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi saya ucapin terima kasih kepada kepala sekolah kemarin yang sudah pada datang ke sana, guru-guru, para pegawai. Ya, kalau disebut nanti terakhir. Para kepala sekolah dan yang terakhir para orang tuanya, ya orang tuanya yang support terus kita ya. Terus mengawal anak-anaknya di sana. Kemarin kita ada pemain terbaik juga ya. Ada pemain terbaik juga. Siapa pemain terbaik? Siapa? Jatpan. Muhammad Jatpan. Ada gawang terbaik ya. Pemain terbaik. Kalau tahu skornya dari mana pemain Cimahi? Jadi kita berbahagia. Saya kemarin mengikuti dari semifinal sampai ke final dan saya berbahagia. Mudah-mudahan terus berkembang sepak bola di Kabupaten Purwakarta. Nanti kita ada bonus ya. Bayar dari sana ya, hadiahnya berapa? Ada ulang tahun 2 juta. 2 juta setengah dari saya 5 juta. Nanti itu diserahin ke itu official yang ngatur mereka, terserah mau buat apa. Gitu ya. Ucapin terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang hari Pramuka dan Pramuka harus dimaknai. Sekarang di struktur kurikulum Merdeka itu ada 3 ya. Struktur kurikulumnya itu ada 3. 1 intrakurikuler, 2 P5. P5 itu dulu kok kurikuler. Nah, yang ketiga ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya ini jadi bagian daripada kurikulum. Jadi ekstrakurikuler itu pembangunan karakter ya. Jadi harus nyambung sama kurikulum, sama tujuan capaian-capaian pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada kegiatan pramuka, ini targetnya anaknya apa loh? Targetnya anaknya disiplin. Disiplinnya terus cinta alam dan kasih sayang sesama manusia itu tatanan dibalikartikan. Jadi kalau saya ngomongin tatanan dibalikartikan itu gerakan pramuka. Gitu ya, jadi mohon pendidikan karakternya hade tatanan dibalikartikannya ulah kemana itu geus panen kemarin dan tekeun jadi geus panen garing webedengan jangan. Jadi saya akan bisa melihat mana yang hidup jadi sebuah ekosistem pendidikan, mana yang tidak, mana yang hanya ngabungahkeun kepala dinas hungkul tingali ngabungahkeun Pak Erpin sebagai ketua pokjaan, saya melaksanakan kelihatan. Karena TDBI itu adalah ekosistem. Ekosistem itu hidup. Hidup itu enggak pernah enggak hidup, enggak pernah garing, itu diurus,
terbengkalai enggak. Jadi yang namanya ekosistem itu hidup terus berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi lain ngabungakeun pengawas rek datang, ngabungakeun ketua pogja rek datang, ngabungakeun kepala dinas lamun kadinya katinggali lain. Itu bukan untuk saya, itu untuk anak-anak kita, itu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya enggak bisa lama, nanti setelah ini kalian makan di dalam. Saya enggak bisa menemani karena harus kita dulu. Tapi saya juga lapar, jadi ikut makan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, orang tua. Mana Bu siapa kemarin yang teriak-teriak teh? Ada enggak? Mamah Akbar. Hah? Mamah Akbar. Mamahnya Akbar. Oh iya. Supporter. Iya, ada Maya Dam. Ada Maya itu. Iya. Abai, ayah Abai. Abai, ayah. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa kembali ke tempat kerjanya masing-masing dengan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.